نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi bertepatan dengan 19 Jumadil Ula 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Tan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kegiatan At-Tajwid Qabla Al-Ijazah, pembekalan untuk santri sebelum liburan akhir semester ganjil tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan 2022 Masehi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum para ikhwah sekalian, para santri terutama dan juga para musyrifin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa bekal nasihat untuk kalian para santri-santri Pesantren Tan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dan juga santriwati dalam menghadapi liburan akhir semester. Terutama liburan ini dirasa harinya agak panjang, sekitar 20-an hari. Oleh karena itu, harus para santri memperhatikan apa yang akan saya sebutkan, sehingga tidak ada yang menyimpang saat liburannya. Kan tetapi ini terlalu, ini ke sebelah sini, ini ke sebelah sini, mungkin agak ke samping. Ilal khal. Aywa. Biar saya di tengah-tengah. Ratibu. Ittabi'u amamakum. Ratibu. Rapikan. Rapikan yang rapi.
Ini belum lurus. Rapikan. Ikuti yang depan. Asra'u. Ikuti yang depan. Ini belum lurus, ikuti yang depan. Surah. Baik. Sekarang kita mulai tentang at-tazwid qabla al-ijazah. Pembekalan untuk santri dan santriwati Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan sebelum liburan semester ganjil. Sebelum liburan semester ganjil. Pembekalan yang pertama, insya Allah ini akan makan 2 hari. Pembekalan yang pertama adalah hal-hal yang diperintahkan untuk para santri mengerjakannya selama liburan. Hal-hal yang diperintahkan untuk para santri mengerjakannya selama liburan. Maka kita sebut yang pertama yaitu al-ma'murat, hal-hal yang diperintahkan seorang muslim untuk mengerjakannya, fadlan an talibil ilm, apalagi para santri penuntut ilmu, apalagi para santri pesantren Intan Ilmu, santriwati pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah al-muhafadzah. Ala al-aqidah as-sahihah. Al-muhafadzah ala al-aqidah as-sahihah. Selalu menjaga aqidah, keyakinan qalbu yang benar. Selama liburan, hendaknya selalu menjaga keyakinan qalbu yang benar, aqidah yang benar. Apa itu akidah yang benar? Akidah yang benar adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran,
Inna ad-dina indallahil Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Hati-hati, selalu jaga akidah selama liburan. Apa menjaga akidah yang benar? Menjaga agar senantiasa selalu beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Allah juga berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal Islam diinan falan yuqbala min." Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Intabihu, hati-hati terhadap akidah kalian. Di luar sana mungkin banyak hal-hal yang merusak akidah. Dan akidah yang benar adalah akidah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim." Allah berfirman juga, "Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa." Inilah agama Islam yang benar. Agama Islam yang benar adalah agamanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim namanya adalah al-hanifiyah. Ma huwa millatu Ibrahim? Ma hiya millatu Ibrahim? Al-hanifiyah. Saya ulangi. Hal yang pertama yang harus dijaga selama liburan, al-muhafadzah 'ala al-aqidah sahihah. Selalu menjaga akidah yang benar. Akidah yang benar itu apa? Yang agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Yaitu al-hanifiyah, millatu Ibrahim. Al-hanifiyah, ajaran Nabi Ibrahim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka tegakkanlah wajahmu untuk beramal ibadah dalam keadaan lurus, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitrah manusia, fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Itulah fitrah manusia yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan atasnya. Kita semua ini difitrahkan untuk beragama Islam. Ini difitrahkan untuk beragama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ini difitrahkan untuk berajaran dengan ajaran Nabi Ibrahim yang tadi disebut namanya apa? Al-hanifiyah. Nabi Ibrahim al-hanifiyah. Al-hanifiyah. Dan ini sama dengan al-Islam. Sama dengan al-hanifiyah, sama dengan
al-Islam, al-Hanifiyah sama dengan at-Tauhid. Itulah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Allah berfirman, wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah millah ajaran Nabi Ibrahim. Jaga ini selama liburan. Jangan sampai ada yang rusak akidahnya selama liburan. Jangan sampai ada yang rusak akidahnya selama liburan. Semua dari kita, dari mulai kita bayi keluar dari rahim ibu kita, semuanya beragama Islam, beragama Hanifiyah, beragama Tauhid. Apa dalilnya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir, dilahirkan di atas fitrah. Apa fitrahnya? Fitrahnya adalah Islam. Fitrahnya adalah Tauhid. Fitrahnya adalah Al-Hanifiyah. Fitrahnya adalah Islam. Fitrahnya adalah Tauhid. Fitrahnya adalah Al-Hanifiyah. Allah berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku hunafa. Lihat, saya hapus ini. Jadi yang pertama ingat baik-baik. Al-muhafadah ala al-aqidah sahihah. Saya tulis hadis yang barusan saya bacakan. Inni khalaqtu ibadi hunafa. Khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku hunafa. Hunafa beragama Islam. Hunafa berajaran Nabi Ibrahim. Hunafa bertauhid. Bertauhid hunafa. Fajtalathumus syayatin. Maka syaitan menyimpangkan dia dari tauhid, dari akidah yang benar. Maka hati-hati saat liburan, jangan sampai rusak akidahnya. Jaga selalu akidah yang benar. Karena kita ini asalnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan berakidah yang benar. Saya tanya yang paling belakang. Naam. Aqil. Ya Aqil. Apa perintah yang pertama ya Aqil? Sebagai pembekalan bagi santri-santriwati pesantren dan ilmu Baritokuala Kalimantan Selatan. Al-muhafazah alal aqidah sahihah. Al-muhafazah alal aqidah as-sahihah. Tayyib. Man hadha? Adiya raka. Jawab berajib. Jawab pertanyaan saya. Apa itu akidah yang benar? Naam, adiya raka. Irfa yadak. Apa itu akidah yang benar? Yang kita diperintahkan untuk menjaganya. Ad-dinul Islam. Ad-dinul Islam. Ahsanta. Akidah yang benar adalah agama Islam. Atau nama lainnya. Atau nama lainnya. Zaidan, yujib. Aina Zaidan? Irfa yadak. Aina Zaidan? Marid? Taib. Yujib Fidra Nur. Apa itu agama Islam? Nama lain dari agama Islam? Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah. Itu ajarannya siapa? Al-Hanifiyah. Ya Fidra Nur.
Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, nama lain dari Al-Hanifiyah. Al-Islam. Al-Islam, nama lain dari Al-Islam. At-Tauhid. At-Tauhid. Fahim tum? Saya tanya kelas 7. Apa bekal pertama buat kalian sebelum libur? Habibi. Ana lam ahfad kathiran min tullabil jud. Taib, Habibi. Al-muhafadah ala al-aqidah as-sahihah. Ahsanta, al-muhafadah ala al-aqidah as-sahihah. Tarjimha ila al-Indonesia. Selalu menjaga akidah yang benar. Selalu menjaga akidah yang benar. Taib. Man hadha? Mukti. Apa yang dimaksud dengan menjaga akidah yang benar? Nama lain dari akidah yang benar apa? Al-Hadithiyah. Al-Hanifiyah. Hanifiyah. Qulu sawiyan. Kelas 7 semua. Al-Hanifiyah. Aina sautukum. Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah. Taib. Nama lain dari Al-Hanifiyah. Adrian Nur. Ati mikrofon. Nama lain dari Al-Hanifiyah. Al-Islam. Al-Islam. Ismun akhar. At-Tauhid. At-Tauhid. Taib. Sekarang pertanyaan. Apa itu akidah yang benar? Nama lainnya Al-Islam. Nama lainnya Al-Hanifiyah. Nama lainnya At-Tauhid. Apa itu akidah yang benar? Perhatikan baik-baik. Dicatat. Akidah yang benar adalah La ilaha illallah. Ini akidah yang benar. Ini selalu jaga di dalam liburan kalian, bahkan sampai mati kalian. Akidah yang benar adalah La ilaha illallah. Itulah ad-dinul islami. Itulah at-tauhid. Itulah Al-Hanifiyah. La ilaha illallah. Ada apa dengan La ilaha illallah? Perhatikan. Ada dua komponen. Yang pertama, La ilaha. Di sini maksudnya adalah Al-Itsbat. Penetapan. Penetapan. Catat baik-baik. Menetapkan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Catat baik-baik. Al-Itsbat pada La ilaha. Afwan, salah saya. An-Nafyu maksud saya. Meniadakan. Ini salah. Dihapus. Ya. An-Nafyu. Peniadaan. Meniadakan Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Meniadakan seluruh Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu namanya apa? An-Nafyu. La ilaha adalah An-Nafyu. Meniadakan Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Meniadakan Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Iftahu al-abwab hatta yati ar-rih. Iftahu al-abwab. Taib.
Kemudian yang kedua adalah al-isbat, penetapan, menetapkan, menetapkan Tuhan yang berhak diibadahi hanya Allah. Catat baik-baik, jangan sampai salah catat. Menetapkan Tuhan yang berhak diibadahi hanya Allah, al-isbat. Dari an-nafyu, perhatikan, dari an-nafyu maka kita wajib mengkufuri seluruh Tuhan. Kita wajib meyakini agama selain Islam adalah agama syirik dan kufur. Dari an-nafyu, karena kita meniadakan seluruh Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kita meniadakan seluruh Tuhan. Tuhan patung, berhala, apa saja Tuhan-Tuhan yang diibadahi oleh manusia. Maka kita wajib mengkufurinya. Siapa yang tidak yakin kesyirikan orang musyrik, kekafiran orang kafir, bukan Islam, bukan Tauhid, bukan Hanifiyah. Wajib mengkafiri orang kafir, menyatakan kesyirikan orang musyrik. Ini dari kata an-nafyu, meniadakan Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Al-isbat, menetapkan hanya Allah. Man hadza naim. Apa yang saya katakan? Kum. Naam anta. La anta naam kum. Ayo. Apa itu akidah yang benar? Udhkur smak. Asmukal karim. Faiz. Faiz. Ya Faiz. Apa itu akidah yang benar? Islam. Islam. Apa itu Islam yang baru saya sebutkan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ahsanta ya Faiz. La ilaha illallah. Terangkan. La ilaha illallah sampai kita berislam dengan Islam yang benar. Meniadakan Tuhan yang berhak diibadahi melainkan kecuali Allah. Meniadakan Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Itu pada kalimat apa ya Faiz? Pada kalimat apa? La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha, ahsanta. La tanam ya Faiz. Taif. Ahsan. Taif. Al-an as'alu Abdul Khaliq. Ma hiya al-aqidah as-sahiha? Aina mikrofonati hadha Abdul Khaliq. Muhammad Abdul Khaliq. Irfa' yadak. Naam. Ma hiya al-aqidah sahihah? Apa itu akidah yang benar? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ahsanta. Madha ta'ni kalimat la ilaha illallah? An-nafyu. La ilaha? La ilaha an-nafyu. An-nafyu. Illallah al-isbat. Illallah al-isbat. Ma makna an-nafyu? Apa arti dari an-nafyu? Peniadaan. Peniadaan. Mal maksud min an-nafi?
Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kecuali Allah. Ahsanta. Wa ma maksud minal isbat? Penetapan bahwa hanya ada Tuhan, bahwa Allah saja Tuhan yang berhak diibadahi. Bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Fahimtum? Hadhihi hiya al-aqidah as-sahihah wa hadhihi wa hadha at-tazwid qabla al-ijazah al-awwal. Ini adalah aqidah yang benar. Inilah pembekalan pertama berupa perintah-perintah sebelum liburan. Nah, pembekalan yang kedua, al-muhafadzatu 'ala shalawat al-khams. Pembekalan yang kedua, selalu menjaga salat-salat, terutama salat lima waktu. Selalu menjaga salat-salat, terutama salat lima waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, hafizu 'ala shalawati. Istamirul ayah, hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta. Surat Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'ala shalawat wassalatil wusta. Jagalah selalu salat dan salat pertengahan. Ini dalil atas wajibnya selalu menjaga salat. Selalu menjaga salat. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tentang menjaga salat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang menjaga salat, man khamsu salawatin katabahunna Allah 'alal ibad, faman jaa bihinna wa lam yudhayyi' minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahu Allahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahu Allah adkhalahul jannah. Khamsu salawatin katabahunna Allah. Khamsu salawat kataba hunnallah. Lima waktu salat, lima waktu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Faman hafadha 'alaiha wa jaa bihaqqihinna, siapa yang selalu menjaganya dan selalu mendatangkan hak-haknya, walam yudayyi' minhunna syai'an, dan tidak menyia-nyiakan salat, istighfafan bihaqqihinna, karena meremehkan salat tersebut, adkhalahullahul jannah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Wa man dayya'a minhunna syai'an, siapa yang meremehkan dari salat lima waktu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua opsi, insya azaba wa insya adkhalahu Allah aljannah. Jika Allah ingin, dia akan disiksa dulu. Jika Allah ingin, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, selalu menjaga salat lima waktu. Timbul pertanyaan,
bagaimana tata cara menjaga sholat. Sebelumnya, agar saya tahu bahwa kalian faham, yang paling belakang, Rifki, Andika, atau mana ada? Andika Nam. Ma huwa tazwid al-thani qabla al-ijazah? Al-muhafadah ala salawat al-khams. Al-muhafadah ala salawat al-khams. Udhkur dalilan min hadha tazwid. Qala Allah Ta'ala, hafidhu ala salawat wa salati al-wusta. Qala Allah Ta'ala, hafidhu ala salawat wa salati al-wusta. Taib. Man hadha? Ahnaf. Apa faedah selalu menjaga salat lima waktu sebagaimana hadis yang saya sebutkan? Allah memasukkannya ke dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Man hafadha 'alaiha ya wa lam yudhayyi' minhunna syai'an adkhalahu Allahul jannah. Siapa yang selalu menjaga salat lima waktu dan tidak meremehkannya, menyia-nyiakannya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga. Taib. Sekarang, bagaimana contoh-contoh menjaga sholat lima waktu? Yang pertama, min amthilati al-muhafadah ala as-salawat al-khams. Contoh-contoh menjaga sholat lima waktu. Yang pertama, al-muhafadatu ala qiyamiha. Al-muhafadah ala qiyamiha. Selalu menjaga untuk mendirikan sholat. Jangan sampai tidak sholat. Ini bagi seorang muslim, apalagi santri-santriwati, apalagi santri-santriwati pesantren intan ilmu. Jangan sampai tidak sholat. Fahimtum? Aina sautukum? Fahimtum? Aina sautukum? Fahimtum? Mada fahimta ya abrar? Aina mikrofon? Mada fahimta? Al-muhafazah ala salawat al-khams. Al-muhafazah ala salawat al-khams. Mal mithal min al-muhafazah ala salawat al-khams? Al-muhafazah ala qiyamiha. Al-muhafazatu ala qiyamiha. Tarjim ila al-Indonesia. Selalu menjaga salat. Menjaga untuk mendirikan salat. Hati-hati, jangan sampai tidak salat. Selama liburan, terutama sholat lima waktu, hati-hati subuh. Abid Nur, hati-hati sholat subuh, jangan sampai tertinggal. Terutama yang punya kamar sendiri, kemudian orang tuanya tidak bertanggung jawab membangunkan anaknya. Seorang muslim harus sholat. Ya, kalian sudah, apalagi kalian menjadi santri-santriwati pesantren intan ilmu. Termasuk dari yang harus selalu dijaga adalah perihal sholat. Dimanapun kalian berada, di rumah, di pasar, di safar, pasar safar, saat mukim, saat safar, harus menjaga sholat. Yang tidak sholat kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainar rajuli wasyirki
wal kufri tarkus shalah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan sholat. Kalau seandainya sudah meninggalkan sholat, tidak ada jarak lagi antara kesyirikan dan kekufuran. Hati-hati, jangan remehkan, terutama subuh, maghrib, saat kalian keluar rumah, entah dengan orang tua, entah dengan teman-teman, hati-hati. Maghrib waktunya sempit, subuh waktunya terbatas. Tidak boleh seorang muslim meninggalkan sholat. Apalagi fadlan an talibil ilm, apalagi penuntut ilmu. Apalagi penuntut ilmu santri-santriwati ma'had jauharatil ilm. Hati-hati, ya. Allahumma fashhad, ya Allah saksikan, saya sudah sampaikan. Allahumma fashhad. Allahumma fashhad, ya Allah saya sudah sampaikan. Tinggal kalian mengamalkan atau tidak. Kalau saya sudah serahkan kalian dengan orang tua kalian, maka jangan sampai salahkan pesantren lagi. Yang tidak sholat bukan salah pesantren. Ini urusannya urusan nanti di akhirat. Bukan sekarang saja. Fahimtum? Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami orang Islam dan mereka orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Hati-hati perihal salat. Jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, al-muhafadatu ala adaiha fi awwali fi waqtiha. Selalu menjaga mendirikan sholat pada waktunya. Tidak boleh sholat di luar waktu. Subuh terlambat bangun. Subuh terlambat bangun. Ini persis seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fawailun lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Siapa? Sholat mereka. Tapi dapat neraka. Limadha? Li'annahu yu'adduna yu'addi as-salata fi atau kharija waqtiha imma an fi'liha al-qulli an fi'liha fil waqt kharija waqtiha al-muqaddari laha syar'an. Kata Imam Ibnu Katsir seperti itu. Yang maksud daripada orang-orang yang lalai tentang salatnya, mengerjakan sholat di luar waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ini yang kedua. Al-muhafadah ala adaiha fi waqtiha. Yang ketiga, al-muhafadah ala adaiha fi awwali waqtiha. Selalu menjaga
Al-muhafadah ala adaiha fi awwali waqtiha. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam hina su'il an ayyil amali ahabu ila Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah. Beliau menjawab, as-salatu fi waqtiha, fi riwayah fi awwali waqtiha. Beliau ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, salat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain, salat di awal waktunya. Hati-hati seperti orang munafik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Itulah salat orang munafik. Yarkubu syams hatta idza tala'at baina qarna syaitan qama fa naqara arba'an la yadhkuruna Allah illa qalila. Dia menunggu matahari, kalau sudah azan asar menunggu matahari sampai matahari mau terbenam seperti di antara dua tanduk syaitan, baru dia bangun kemudian mendirikan salat dengan cepat-cepat, tidak menyebut nama Allah saat salatnya kecuali sedikit saja. Hati-hati yang mengakhirkan waktu sholat, terutama sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terutama sholat asar, karena Allah tadi berfirman, hafidhu ala salawati ala salawati wassalatil wusta. Ya, ini yang ketiga, yang keempat. Al-muhafadah ala adaiha bil khusyu' wa tuma'nina. Bil khusyu'i wa tuma'nina. Menjaga sholat dengan mengerjakannya secara khusyu' dan tuma'nina. InsyaAllah nanti kita Kamis malam Jumat akan mempraktekkan, belajar praktek sholat, ya, selalu menjaga sholat dengan khusyuk dan tuma'nina. Tuma'nina al-muhafadah ala adaiha bil khusyu'i wa tuma'nina. Tuma'nina yang kelima, al-muhafadah ala adaiha jama'atan fil masjid. Perhatikan salat berjamaah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang salat berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Kata Imam Ibnu Katsir, menurut pendapat jumhur ini dalil yang paling kuat tentang wajibnya sholat berjamaah. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan setelah ini akan saya tanya, orangnya buta, rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, tidak ada penuntun ke masjid. Di antara rumah dia dengan masjid banyak binatang buas. Ya, banyak binatang buas. Tetapi tetap di, dan dia sudah tua. 5 poin. Orangnya apa tadi? Buta. Kemudian tidak, rumahnya jauh antara masjid dengan Masjid Nabawi. Yang ketiga, tidak ada penuntun dari rumahnya ke Masjid Nabawi. Yang keempat, antara rumahnya dengan Masjid Nabawi banyak binatang buas. Yang kelima, orangnya tua. Minta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah saya sholat di rumah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, hal sami'ta nida, apakah engkau mendengar azan? Kemudian orang tersebut menjawab, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajib,
Kalau begitu jawablah. Artinya tetap penuhi panggilan. Panggilan orang yang mengumandangkan azan. Terutama para santri semestinya di sab pertama. Sebagai pengamalan kalian. Sebagai penuntut ilmu. Bukan hanya antutullabul ilm. Kalian adalah penuntut ilmu. Tullab wa talibatul ilm. Santri dan santriwati penuntut ilmu. Maka harus dijaga sholatnya di masjid, terutama bagi santri laki-laki. Adapun perempuan, Rasulullah SAW bersabda, wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah mereka lebih baik daripada masjid-masjid mereka. Taib. Yang ketiga, al-muhafadah ala, ini yang kedua ya. Yang ketiga sekarang. Al-muhafadah ala al-muraja'ah. Al-muhafadah ala muraja'atil Qur'an. Muraja'ati hifzil Qur'an. Selalu menjaga muraja'ah hafalan Al-Qur'an. Jadi di situ ada perbuatan namanya muraja'ah. Muraja'ah artinya mengulang-ulang. Hifzil Qur'an. Mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Selama liburan, kalian punya tugas bersama orang tua kalian. Sampaikan baik-baik. Salam dari saya. Setiap hari ada setoran bersama orang tua kalian. Hafalan yang sudah kalian hafal. Hah? Setiap hari. Yang ditandatangani oleh orang tua kalian. Orang tua kalian insya Allah tidak berbohong, maka mencontohkan yang buruk terhadap anaknya. Kalian ingatkan, setiap pagi dan sore ada yang menarik. Rasulullah SAW bersabda, "Masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahaduhu." Perumpamaan orang yang menghafal Quran dan dia selalu merojahnya, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama orang para malaikat yang baik-baik, yang mengulang-ulang hafalan senantiasa bersama para malaikat yang baik-baik. Ada kata-kata wa yata'ahaduhu, selalu menjaganya. Dan saya mendapatkan nasihat, wasiat dari Al-Syeikh Al-Allama Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Al-Hifzu Muraja'ah. Perhatikan baik-baik. Al-Hifzu Muraja'ah. Yang namanya menghafal itu adalah yang selalu diulang-ulang. Al-hifdhu, catat ini baik-baik. Ini pesan dari seorang ulama besar. Al-hifdhu muraja'ah. Yang namanya menghafal adalah yang sering diulang-ulang. Catat baik-baik. Al-hifdhu muraja'ah. Al-hifzu muraja'ah. Dan dalilnya hadis riwayat Muslim. Masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahaduhu. Perumpamaan orang-orang yang selalu baca Qur'an dan dia selalu mengulang-ulang hafalannya.
ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang baik-baik. Maka ulangi hafalan, tidak perlu untuk nambah, ziyadah nanti. Dan saya beritahukan kepada kalian bahwasanya yang paling utama adalah memurajaah hafalan, terutama yang sudah 30 juz, terutama yang sudah banyak hafalannya, 15 juz ke atas. Maka murajaah 20 hari murajaah. Satu harinya pagi setengah juz, kemudian sore setengah juz, satu harinya pagi setengah juz, sore setengah juz. Terus seperti itu yang sudah dihafal, diitqan. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Allah menyukai jika kalian mengerjakan sebuah amalan, hendaknya kalian mengerjakannya dengan itqan. Hafalan yang bisa dibawa sholat, hafalan yang bisa dijawab saat orang bertanya, hafalan yang bisa dimurajahi meskipun tidak memegang mushaf. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ayu surah? Surat apa? Al-Hijr. Ahsanta ya Irwan. Ahsanta ya Irwan. Irwan sudah selesai juga 30 juz. Qul Masya Allah. Taib. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Taib. Yang keempat, al-muhafadah ala birril walidain. Muhafadah, selalu menjaga untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Dan tata cara berbakti disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang pertama, ihsana, segala macam perbuatan ihsan maka kepada orang tua itu termasuk daripada bakti pada orang tua, termasuk daripada birrul walidain, mentaati perintahnya, mengerjakan perintahnya, menolongnya, itu termasuk daripada birrul walidain. Dan saya berpesan, jika ingin sukses di dunia, salah satu kiat paling terbesar, jangan sampai membuat orang tua menangis karena sedih gara-gara kelakuan kalian. Garis bawahi baik-baik, catat. Kiat sukses terbesar salah satunya adalah jangan sampai membuat orang tua menangis karena sedih atas perbuatan anak. Kiat sukses terbesar adalah jangan sampai membuat orang tua menangis karena sedih atas perbuatan anak. Bayangkan antum berhijrah ke kota Madinah, kalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Berjihad di jalan Allah, kalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Pernah seorang pemuda, ini perhatikan, yang pernah membuat orang tuanya menangis. Pernah seorang pemuda berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni taraktu, inni uridu al-hijrah. Aku ingin berhijrah.
wa walidayya yabkiyan, dan kedua orang tuaku menangis. Aku ingin berhijrah, kedua orang tuaku menangis. Bagaimana sikapku? Kata Rasulullah SAW, irji' ilaihima, pulang engkau kepada mereka berdua. Adhikhuma kama abkaitahuma, buat mereka tertawa, senang, gembira, sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis. Jangan pernah buat orang tua meneteskan air mata sedih karena kelakuan kita, anaknya. Itu kunci sukses, pegang itu baik-baik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Allah tidak ingin menyegerakan pahala dari sebuah amalan di dunia kecuali bakti orang tua. Tidak ada amalan saleh yang Allah ingin segerakan pahalanya untuk seseorang kecuali amalan bakti orang tua. Jangan sampai saat liburan malah tidak seperti penuntut ilmu, kelakuannya sering tidak berbuat ihsan. Yang kedua, yaitu fala taqul lahuma, fala taqul lahuma, uff. Ah, perkataan ah, ibu ini ganggu saya main game. Ah, ibu ini ganggu saya nonton Piala Dunia. Fahimtum? Fala taqul lahuma madha? Qul, qulu sawian. Fala taqul lahuma uff, uff. Kalau ada perkataan yang lebih ringan dari perkataan uff, maka Allah akan katakan, enggak boleh berkata yang kasar kepada orang tua, haram hukumnya, dan itu tanda khudlan, tanda khudlan, tanda kemalangan, tanda kehinaan, tanda kesengsaraan. Jika Anda pernah menyakiti orang tua, membuat menangis orang tua, itu tanda khudlan, kemalangan, kesengsaraan, kerugian dunia akhirat. Hati-hati, santri, santriwati, pesantren internal ilmu paling berbakti pada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, wala tanharhuma, jangan menghardik, mencela, menghina, mengangkat suara, membentak. Wala tanharhuma. Yang keempat, wa qul lahuma qawlan karima. Bagaimana ucapan? Ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang mulia. Apa contoh ucapan yang mulia? Seperti disebutkan oleh tafsirannya oleh para ulama salaf, kal qawlil abdil mudhnib amama sayyidil fadlil ghalir. Seperti seorang budak yang melakukan kesalahan di hadapan tuannya yang terkenal kasar dan sangar. Gimana? Ada budak melakukan kesalahan, tuannya kasar dan sangar, maka dia mohon maaf. Begitulah ucapan seorang anak di hadapan orang tuanya. Pelan, kalau berjalan di belakang mereka. Kalau makan, jangan langsung diambil. Lihat mereka mau ngambil dulu atau tidak. Jangan-jangan yang kita ambil diinginkan oleh orang tua kita. Bahkan saya perhatikan, subhanallah, ada kisah
seorang salafus saleh disebutkan dalam kitab Al-Muhasabah. Namanya Malik ibnu Dinar kalau tidak salah, salafus salehnya. Suatu saat ibunya memanggil, "Ya bena Dinar, wahai Malik ibnu Dinar." Kemudian Imam Malik ibnu Dinar menjawab, "Iya bu." Suara Malik ibnu Dinar lebih tinggi daripada suara ibunya yang memanggil. Apa yang dilakukan oleh Malik ibnu Dinar, ulama besar ini? A'taqa raqabah. Gara-gara dia menganggap suara dia lebih tinggi daripada suara ibunya, padahal dia sedang tidak marah dengan ibunya, hanya ingin menjawab panggilan ibunya dengan katakan, "Iya bu." Tetapi dia merasa suaranya lebih tinggi dibandingkan ibunya, maka dia memerdekakan budak sebagai hukuman untuk dirinya. Bandingkan anak-anak sekarang yang ngangkat suara terhadap ibunya, nunjuk ibunya, menajamkan pandangan mata kepada ibunya, menendang pintu lemari atas marahnya kepada orang tuanya. Hati-hati. Ya, Allahumma fashhad. Ya Allah, saya sudah sampaikan. Ya Allah, saya sudah sampaikan kepada santri-santriwati saya. Hati-hati saat pulang. Hati-hati dengan ucapan kepada kedua orang tuamu. Harus pelan, harus terkenal. Terkenal dengan bakti orang tua. Santri-santriwati, pesantren intan ilmu harus terkenal bakti pada orang tua. Tidak boleh mengangkat suara. Faqul lahumā qawlan karīm. Ucapkan ucapan yang baik. Kalaupun menasihati, ada ibu belum pakai jilbab, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ini termasuk bakti pada orang tua. Ini termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Mendoakan mereka. Yang kelima, yang terakhir adalah al-muhafadhah 'alal akhlaq. Al-hasanah. Al-muhafadah alal akhlaq al-hasanah. Selalu menjaga akhlak yang mulia. Selalu menjaga akhlak yang mulia. Santri, santriwati, pesantren intan ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, salah satu semboyannya adalah berakhlak yang mulia. Taib, saya ucapkan sekarang, pesantren intan ilmu. Aina sautukum, pesantren intan ilmu. Aina sautukum, pesantren intan ilmu. Unggul, amanah, berakhlak mulia. Berakhlak mulia adalah ajaran terbesar, salah satu ajaran terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Innama bu'istu li utammima
makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Taib. Qulu sawiyan. Innama bu'istu. Innama bu'istu. Liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu. Liutammima makarimal akhlak. Taib. Dan termasuk akhlak yang mulia adalah yang pertama. Termasuk akhlak yang mulia adalah yang pertama. Talaqatul wajhi. Wajah yang tersenyum. Itu akhlak yang mulia. Bertemu dengan orang, salam. Assalamualaikum. Kalau Anda sedang berjalan, maka salamlah kepada yang sedang duduk. Kalau santri sedang naik motor, salamlah kepada yang sedang berjalan. Hah? Kalau kita lebih tua, salamlah kepada yang lebih muda. Salam, termasuk akhlak yang baik dan juga talaqatul wajhi, wajah yang tersenyum. Yang kedua adalah badlul juhdi. Badlul juhdi artinya berkorban untuk kebaikan, berkorban untuk orang lain, suka menolong orang lain. Ini termasuk dari akhlak yang mulia. Yang ketiga adalah kaful adza. Tidak menyakiti orang lain, baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan. Tidak menyakiti orang lain, menahan keburukan diri kita terhadap orang lain. Ini adalah akhlak yang mulia. Inilah 5 perkara 1 jam 10 menit saya berbicara. Kira-kira wadih atau la wadih? Wadih atau wadih? Wadih atau wadih? Baik. هذا ما نريد أن ندرسه في هذا الصباح المبارك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد نكتفي بكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته